Di sebalik kepesatan pembangunan Bandaraya Kuala Lumpur, tersimpan 1001 sejarahnya yang tersendiri. Selain kisah lokasi pertembungan dua sungai, Sungai Gombak dan Sungai Kelang, Kuala Lumpur sebenarnya mempunyai pelbagai kisah menarik. Betul tu ya. Semuanya dalam segmen 3J bersama wartawan Zarul Fahmi. Kita saksikan. Welcome to Kuala Lumpur City Gallery. Dekat sini ada orang ada cakap kat saya ada pameran tentang miniature bandar-bandar Kuala Lumpur yang begitu menarik, dan ada lagi beberapa pameran yang boleh saya tengok. Saya nak bawa anda masuk ke dalam. Oh, rupanya ada #aboutKL. Saya sendiri pun tak tahu. Jadi jangan lupa #aboutKL. Jom kita masuk dalam. Apa kata kali ini kita meninjau ke sebuah galeri yang memaparkan sejarah Bandar Raya Kuala Lumpur. Anda dapat mengetahui sejarah awal Kuala Lumpur melalui foto-foto atau keratan akbar yang dipaparkan di sepanjang dinding tingkat satu ini. Yang ini anda mesti kena tengok, pameran Future KL menerusi persembahan menggunakan bangunan miniature. Yang bestnya pameran ini sebab kita dibawa melihat bandaraya berkeluasan 244 km persegi ini dengan kemajuan dimiliki pada masa akan datang. Sampai pun saya dekat destinasi. Kita nak pergi tengok teater dekat panggung Bandaraya Kuala Lumpur. Dan siapa sangka bangunan ini telah pun berusia 113 tahun. Masih lagi mengekalkan ciri-ciri yang juga si dibina reka bentuk zaman kolonial dahulu. Kita tengok teater yang orang cakap best tu. Jom. Kita masuk ke panggung ini. Jom kita tengok persembahan teater musical Mat The Musical, The Story of Kuala Lumpur. Teater yang berlatar belakangkan tahun 1880-an ini berkisahkan sejarah bandaraya ini dan amat sesuai ditonton seisi keluarga. Perpaduan, keharmonian dan kerjasama antara kaum diterapkan dalam persembahan teater yang berdurasi lebih kurang sejam. Ini adalah pelakon-pelakon Mat The Musical sebentar tadi. Korang memang awesome lah. Memang best lah. Gang lah. Best lah. Show korang. Okay, best. Okay, alright. Dan anda semua kena tengok tau. Aduh. Jangan tengok kan. Alright. Saya nak pergi ke satu lagi destinasi yang menarik kat sekitar Kuala Lumpur. Kita jumpa sebentar lagi. Kalau dah penat pusing-pusing KL ini, apa kata kita menjamu selera dekat sini? Bang, mango satu bang. Okey, ya eh. Alright. Okay, ya. Kita try, kita cuba. Bro, kuih sadia satu bro. Ayam lagi, bang. Ayam lah. Alright. Tapak Urban Street Dining memang terbaiklah nak bagi tahu. Sambil makan, sambil kita menikmati pemandangan bangunan KLCC, sangat eksklusif. Selain daripada tempat dia memang stylo lah orang cakap, memang urban. Makanan kat sini pun sedap. Jadi kalau anda datang kat Kuala Lumpur ni, jangan lupa untuk datang ke food truck park ni di sekitar Jalan Ampang. Memang best. Anda kena cuba. Anda kena rasa. Jom jalan-jalan meneroka destinasi menarik Malaysia.